ke Kota Subang lalu Palembang sekitar 1 jam. Bismillah. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba jalan-jalan kali ini menuju ke Subang. Ini sudah ada di Subang, tepatnya di Jalan Cagak. Tepatnya di Jalan Cagak Baru yang banyak kebun tehnya. Banyak kebun tehnya, dan kita akan masuk ke, kita akan cari kulineran di rumah makan Sunda yang pokoknya mah pedak banget lah. Jadi kita akan menuju ke sana ya, di daerah Sari Alter, Subang. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Dibangun kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, di sini ya, kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Subang. Jadi, ini ada pondok Arstunya. Oke, ini jalan barunya cukup bergelombang karena ini di beton. Itu jalan baru yang menghubungkan dari Jalan Cagak dari arah Subang menuju ke Bandung, tidak melewati kota kecamatan, tidak melewati kecamatan Jalan Cagak ya, jadi menghindari macet ya, langsung ke melewati jalan ke Palasari ya, Desa Palasari ya. Desa Palasari itu Desa Palasari 2 katanya ya. Ini di sini tuh tidak melewati Jalan Cagak, tidak melewati kecamatan Jalan Cagak, pasar dan kecamatannya pokoknya mah kita langsung ke melewati Palasari. Nah, ini kita udah melewati Palasari, jadi arah Sari Alter, Lembang, Bandung nih ke arah sini. Dia ada uang kecil. Anggarnya ada resepnya. Nuhun pisan. Oke, kita sudah masuk ke jalan apa namanya itu, lihat ya, ada anak-anak muda yang ngompreng ternyata, saudara-saudara. Enak ya, gratis. Oke, ini di area Palasari. Nah, di sini tepatnya, nah sebentar ya, ini tentunya bergelombang-gelombang ya, kita tidur sebentar. Di sini ada mangga, ada nanas dan kawan-kawannya tuh, ada nanas dan sebagainya. Oke, kita tidur sebentar. Oke, di sini udaranya sudah sejuk sekali. Nah, dan sekali-kali kesini tuh sejuk pokoknya. Ya, sejuk sekali. Ini udah teh, perkebunan teh, dan ini perkebunan teh ini luas banget dari arah Palasari Ciater. Jalan Cagak ini menuju ke Tangkuban Perahu ya, sampai ke Tangkuban Perahu. Jadi sangat luas sekali ini. Meskipun untuk di perkebunan teh di bawah ini tidak terlalu indah dibandingkan dengan yang di atas ya, karena yang di atas tuh bersih. Kalau di sini tuh masih banyak campur dengan rumputan gitu. Nanti kita juga akan melewati Des Katelo. Castello ya, tapi kita nggak ke Des Castello. Kita akan cari ke tempat yang biasa kita singgah, dan ini favorit banget, yaitu rumah makan Sunda. Bukan rumah makan juga sih, pokoknya makanannya khas Sunda, yaitu pedak merah dengan jengkol dan petainya. Ini khas makanan Subang. Dan ini bagi teman-teman yang mau jalan-jalan ke daerah Subang, Sari Alter, recommended ya. Tempatnya tidak terlalu mencolok, hanya orang-orang penting saja yang tahu. Tapi lumayan harganya, lumayan dibandingkan dengan restoran. Ada
terlalu bersih. Di sini tuh banyak rumput-rumputnya, jadi nggak indah kalau di foto di sini. Beda dengan yang di atas. Ini adalah Fruit Paradise, punya IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Ini ke Curug Rendang, ke sebelah kanan itu ke Curug Rendang. Nah ini dulu Palasari itu, ini masuk desa Palasari ya. Ini kalau di jelajah desa Palasari di Jalan Cagak itu sangat luas banget. Kita pernah main di sini. Luas banget, hampir satu kecamatan kalau di daerah di Lembur ya. Itu satu kecamatan, itu satu desa. Ini dari mulai ujung Ciater itu Palasari dengan desa Ciater. Nah ini maksudnya ke Palasari. Nah ini sudah ada teh-tehnya. Ada tehnya, indah banget. Kita coba pesan buka ya. Ini sudah sejuk, jadi kalau teman-teman kesini sekitar jam berapa ini, jam 3 lebih, jam setengah 4-an atau jam 3, jam 4, sangat sejuk sekali. Bahkan dingin, sudah dingin. Sebagian motor sudah dinyalain lampunya, atau memang nyala ya, nyala dengan sendirinya ya. Nah, ini kita melewati jalan Kebun Teh, jalan Palasari, Jalan Cagak. Oh, di sini tadi hujan ya teman-teman, hujan. Kelihatannya tadi di sini hujan kelihatannya. Desa Wisata Cisaat. Oh, ini Desa Wisata Cisaat. Berarti yang sebelah kiri Palasari ini Cisaat. Camping kekinian Astro Highlands. Oh, ini indah banget ya. Sejuk, indah banget. Warung nasi cuplukan. Jadi perlambatan di depan. Perlambatan tapi nggak macet ya. Selamat datang di Palasari, Kecamatan Ciater. Oh, sekarang udah jadi berubah ya, jadi udah Kecamatan Ciater ya. Dulu kan maksudnya ke Jalan Cagak, terus sekarang udah gabung dengan Kecamatan Ciater. Nah, dulu kita pernah sering di atas. Ini di Palasari ini. Nah,
sana tuh, sebelah sana tuh, sebelah atas. Hampir sebulan kita main di sini nih. Oh, ini desa Palasari. Di sana ada kuda-kuda gitu, kuda-kuda hill apa namanya ya. Sebelah kanan ada kuda hill. Dan di depan itu nanti ada Descatelo apa namanya? Descatelo. Yang baru dulu nggak ada ya waktu zaman kita di sini. Descatelo. Bagi kamu yang jalan di sini, untuk yang suka makanan khas Sunda asli Subang, ya, mudah-mudahan masih buka. Oh, di depan kita sudah kelihatan Descatelo, istana-istanaan. Oh, kelihatan ya, ada Descatelo. Kita nggak ke sana guys. Kayaknya terus terbuka ya. Ada nah, ini jalan yang Descatelo. Saudara-saudara, hari Rabu tanggal 3 Januari, kelihatan masih ramai saudara-saudara, tapi kita nggak lewat situ. Pasan dan kalangan. Oke, pergi ke sana.